Oke guys, welcome back to my programming channel Game Live. Nomor satu ini kita mau review ID sendiri ya. Bekas ID sendiri lebih tepatnya ya. Langsung di bus. Ini BP-nya naiknya banyak kayaknya ya. Oh, baru tahu namanya di Finland emang. Finland. Oh, Finland. Berarti nama. Walah. Sejak kapan jadi Finland ya? BP-nya jadi nomor 3. Waktu itu gua nomor 5 karena nggak gua apa-apain ya. Berdiemin. Taktik sih nggak usah ditanya ya. Bukan memuji, memang susah ini dapatnya. Lu ngeburn, dapat karena ngeburn mana masih top up ya. Jadi ya sudah pasti bagus. 5.000 tapi rapi. Yang susah. Ini ya standar ya. Nomor 2. Permanennya nyala semua, hero backup nyala. Emblem udah tak. Kan jadi berapa, Cok? Lari kemana dia ngebunnya? Ditambah dikit. Cukup. Ini udah. Nah, tinggal ini PR-nya udah. Masih sampah? Oh, masih. Ini mah lumayan sampah. Serinya. Emang sebagus ini ya? Langsung hoki gitu ya, pegang orang ya? Memori gue gak sebagus ini loh. Gila. Emang harus pensi ya gue ya. Sedih, tapi yaudah. Kalau mau menang bang, ini bisa dikurangin ya speednya ya. Kalau mau menang bisa dikurangin speednya. Soalnya di server yang muda aja tuh Sultan-Sultan tuh speednya cuma 1000-an. Jadi ini too much menurut gue, jadi bisa diturunin SHC-nya, bisa lariin ke metal band nanti. Sementara gitu sih. Next-nya tinggal ambil King. King bisa A1 tapi nggak bisa KS. Siapa tahu mungkin mau ditop up-in nih, nggak tahu ya. Kira satu KS sih bang. Tamat ID-nya udah. Enak. Tinggal dimainin aja. Karena udah KS semua itu yang mahal. Terus lihat arenanya ranking berapa? 2? Kalah lo, mubarak lo. Tuh. Defend, defeat, ya jelas lah ya. Nih, lihat ya. 46 jam yang lalu. Udah laku belum ya di gua waktu itu? Kita yang kanan ya guys ya. Speed dah menang. Jadi bisa dikurangin speednya kalau menang. Di maintain aja speednya. Nggak harus yang harus lewat. Masih aman. Kita terus. Nah ini dia A2 ya guys ya. Yang dulu ngalahin gua A2 pokoknya bisa ngalahin. Ya memang. 3 juta. Oh bagus. Hampir 2 kali. Ini sebenernya udah lumayan sakit ya sekarang ya. Udah ke maintain lah. Cuman A1 guys. You know lah ya. Nah ini problemnya tinggal di sini. Yang nggak bisa mukul, nggak bisa ulti, bukan nggak bisa mukul, salah. Ini sih damage-nya harusnya udah nutup ya. Prot. Beli sekali. Kurang sakit itu. Oh, ke stun, mantesan. Tambah zong ke stun. Ini dia jalan itu cuma gara-gara limit kena dying-nya hidup lagi terus dia follow up guys. Nah hidupnya gara-gara itu aja. Nah dia gak mati-mati ya gara-gara itu. Jadi gua damage-nya harus nutup. Suruhnya harus nge-kill sih lebih tepatnya. Nah ini. Ini harusnya mati. Kalau mati ya udah. Oh, mati. Nah intinya itu. Kalau udah itu sama mati udah beres. Jadinya suhunya nggak boleh kecupuan.
Sonicnya SHC-nya bisa dipindahin, cuman aku waktu itu nggak mau mindahin aja. Karena kalau mindahin itu nanti egonya yang main. Dia pengen menang, udah dilawan, entok dia nggak melawan balik. Ya. Nanti pengen sih, aduh. Masalahnya itu cuman itu. Ya. It kills me. Menangnya itu gampang. Maintainnya yang sulit, tau gak? Hui, ler. Eh, nggak mau lihat penyiksaan. Metal Blade-nya tebel ya ini ya. Masih bisa dilawan lah. Masih bisa di, masih punya senjata rahasia. Senjata rahasia yang tidak rahasia rahasia banget. Itu dikurangin SHC-nya. Selesai bang. Kan kekencengan tuh. Soalnya kan ada pasifnya, terus dari SHC-nya juga mungkin too much. Ya ini bisa dilucuti 3-3-3-3 lumayan ya, bisa dipindahin ke sini. Trot, punya damage dealer deh 2. Nah, ini tinggal nyari yang HP, ini najis banget cok, sumpah cok. Pengen gua reset gitu ya, cuman udah bukan ID gua. Nanti dibuka di reset, dapetnya dev lagi ya, nangis ya. Ya itulah intinya, adik gue kurang lebih seperti ini dengan pergerakan yang ada, tabungan juga oke. Ini udah dimainin berarti, coba lihat Miles Royale-nya, aku nggak pernah mainin. Nah, dimainin bagus bang, aku nggak pernah main cuma males. Tidak ada alasan lain. Bagus tabungannya, batu punya ya. Batunya sih berceceran nih, ada monster satu buat Gilwin, nanti kalau seandainya ngambil ini juga masih ada ininya yang mahal. Orang-orang nggak lihat bang, orang-orang nggak lihat, padahal nggak tahu dapetnya dari mana itu 11 gitu ya. Cuman gara-gara ngikutin bang BDT waktu itu ya, ngambil banyak, ya udahlah, ikutlah. Padahal aku juga pengennya nabung doang, cuman aduh, udah terlanjur basah. Hero Evolution masih ada satu, kayaknya rapi. Nggak yang gua tapi rapi ya, bisa dirapin lagi, lebih rapi lagi bisa, soalnya ini sama bang Lang dimainin lagi ya, cuman ID-nya lebih dari cukup lah. Kalau mau free to play bisa kok bang, cuman ya, ya gitu. Karena dulu gua udah merasakan yang paling super dulu ya, ini menurut gua udah lebih dari cukup karena nilai namanya udah ada. Nah ini tinggal hilang nih, selesai. Tinggal cari yang bisa nyupport boros sebetulnya. Karena dengan kayak gini itu ngikutin meta, supportnya kurang. Karena nggak ada alloy. Kalau ada alloy mungkin better lah. Cuman ini kayak King kan nggak ada ya. King masuk. Top upin King. S1 KS. Sudah selesai. Tinggal mainnya ya udah. Udah full UR5. Sama satu ini SSR plus selasa UR. Follow up. Horor sih, gila. Itu. Oke. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa OPM. Aku udah enggak main lagi. Aku enggak main, bukan enggak ngonten. Gitu ya. Aku udah enggak main lagi karena no comment sih. Cuman enough rasanya. Ya cukup. Udah enggak ada dari pihak sana, udah enggak ada pergerakan. Kita mau bikin konten juga ya gitu-gitu aja, cuman bahas hero-hero baru, cuman salah enough, cukup itu aja ya. Sedih sih, cuman kalau nggak gini bakalan gini-gini aja gitu ya, bosen gini-gini aja gitu. Dan ketemu orang baru, cara main baru, jadi sebelah juga nggak kalah bagus kok, bukan nggak kalah jelek. Oke, semuanya itu aja dari gua, semoga bermanfaat, jangan lupa buat subscribe dan like. Thank you for watching, see you on the next video. Salam, bro. Cukup sedih ya.